Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pumals Mana. Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini kita bakalan ngedubbing film pendek Free Fire versi Perang Dunia Ketiga ya guys. Oke, selamat menonton. Rimnim Village, sebuah negara dengan pertahanan militer yang sangat kuat dan juga perlengkapan peralatan militer yang cukup lengkap, mulai dari kendaraan perang, senjata perang, dan perlengkapan perang lainnya. Negara ini memiliki satu pemimpin yang sangat hebat. Ya, dia adalah pemimpin pirang. Kalian bisa lihat rambutnya pirang ya. Dan para prajurit yang sangat hebat yang harus menjaganya di singgasananya dan ditemani dengan penasehatnya. Anjay. Di sisi lain, Deep Peak merupakan pangkalan militer milik Rimnim Village, yang mana negara Rimnim Village sendiri mempunyai militer yang cukup besar. Ada di mana-mana ya. Nah, di sini para tentaranya mempunyai kekuatan yang sangat hebat dan mukanya hampir sama semua, yaitu hampir kayak Alok semua ya. Lawak dikit guys. Dan di sini mereka membuat senjata-senjata dan juga kekuatan fisik para tentaranya tidak bisa diremehkan. Mereka cukup kuat ya guys. Di bagian kota atau negara lainnya ada sebuah negara yaitu Sentosa. Di tempat ini, tempatnya memang kecil, tetapi para penduduknya tidak bisa diremehkan, seperti para tentaranya yang begitu elit, kuat, dan cepat untuk bela dirinya sangatlah hebat. Dan di sini dipimpin oleh Raja Berjanggut. Kalian bisa lihat Raja Berjanggut dan ratunya beruban, anjay. Dan para tentaranya yang dipimpin oleh seorang jenderal, yang mana pasukan militer milik Sentosa tidak kalah hebat dengan Rimnim Village. Tidak hanya di Sentosa, dia juga mempunyai di hangar. Sang jenderal pun melakukan kunjungannya ke pangkalan militer yang ada di hangar, yaitu tentang Angkatan Udara. Hangar merupakan pangkalan militer udara milik Sentosa yang lokasinya tidak jauh dari Rimnim Village atau negara sebelah. Dengan luas lokasinya entah berapa hektar, saya nggak pernah hitung, jadi simak aja videonya. Setibanya di pangkalan militer udara Sentosa, jenderal langsung disambut dengan mobil Lamborghini tanpa skin. Assalamualaikum jenderal, apakah jenderal baik-baik saja selama perjalanan? Waalaikumsalam, saya baik-baik saja selama perjalanan. Di sisi lain, di saat jenderal sedang berbincang-bincang, kalian bisa mundur jauh banget. Nah, ini adalah pembunuh bayaran, yang mana pembunuh bayaran telah dibayar oleh Presiden Pirang untuk membunuh si jenderal perang milik Sentosa. Nah, jadi dia langsung mengeker kepalanya dan... Astagfirullahaladzim. Tidak. Halo Presiden, saya sudah menghesot kepala jenderal milik Sentosa dengan Kar 98. Hahaha, bagus sekali. Nanti upah kamu saya transfer saja ya. Presiden, ada apa? Sang jenderal kepalanya di headshot sama pasukan Rimnim Village. Apa? Siapkan pasukan perang sekarang. Kita lakukan perang. Dengarkan baik-baik semuanya. Kita akan menyerang pangkalan militer
milik Rinmen Village yang ada di Peak. Kita harus mengebom habis tempat itu. Kita hanguskan. Kenapa kau melakukan semua ini, sayangku? Tidak apa-apa, istriku. Kita akan balas dendam atas kematian jenderal kita yang telah dibunuh mereka. Peak merupakan tempat pangkalan militer angkatan darat milik Rinmen Village. Nah, karena rasa ingin balas dendam, Presiden Sentosa ingin tempat itu dihanguskan atau dileburkan, ya guys. Jadi dia menyuruh para prajuritnya untuk mengebom tempat itu, sehingga hancurlah pangkalan angkatan darat milik Rinmen Village itu. Laper, Pak. Pangkalan militer kita di Peak telah hancur. Tidak. Mereka pasti akan balas dendam setelah kita menghancurkan pangkalan militernya yang ada di Peak. Hahaha. Tapi aku ingin kalian pasang bom di setiap jembatan. Mereka pasti kesini. Hai sayangku, kenapa kau memasang landmine di setiap jembatan? Menurutku, itu bukan ide yang bagus. Teruntuk kalian, para prajurit-prajuritku, persiapkan diri kalian, karena kita akan berperang. Nani, mereka memasang ranjau di setiap jembatan. Aku harus segera melaporkan ini kepada Presiden. Habisi Sentosa, serang! Lapor Presiden, jembatan telah penuh dengan landmine. Suruh mereka berhenti atau mereka akan meledak. Nani, berhenti semuanya.